Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke M Hairi Channel. Video kali ini saya ingin berkongsi bagaimana kita hendak setting Google Classroom di handphone. Okay, mula-mula kita pergi ke Play Store. Okay, kita cari Google Classroom. Cari apps Google Classroom. Okey, atas tu kita klik. Okey, kita install. Kita tunggu dia download. Okey, dia akan install. Okey, open. Get start, add account. Kita add account untuk masukkan account yang dibekalkan oleh KPM. Okay, kita masukkan lock screen password untuk telefon kita. Kita masukkan akaun yang pertama. Okay, biasa untuk murid-murid dia akan bermula dengan huruf M. Okay, next. Akan keluar nama anak murid kita lah. Okay, masukkan password. Okay, next. I agree. Accept. Okay, dia akan masuk Google Classroom. Kalau kita buka kali pertama, kita akan pilih student. Okay, dan kita akan lihat kelas kita. Okay, klik join. Okay, kita dah masuk kelas. Kita dah boleh buka lah classwork. Tengok rakan-rakan kita dalam tu. Tengok cikgu kita. Classmate kita. Okay. Bagi ibu bapa yang mempunyai lebih anak, dia boleh tambahlah satu lagi account untuk anak dia yang kedua. Cara dia ialah, okay, kita punya garis tiga ni, kita buka. Ni anak kita yang pertama, Ahmad Saiful. Kita nak tambah untuk anak kita yang kedua. Kita klik. Okay, kita add another account. Kita tambah pula account abang dia. Abang ke adik ke, ikutlah. Okey. Okey, masukkan nombor account dia. Next. Okey, ni Dennis Fidaus. Ni nama yang kedua. Masukkan password. Okay, next. I agree. Okay, check info. Okay, dah ada dua. Okay, tadi kelas lain. Ini anak kita yang kelas lain pula, Pak Ibnu Batuta. Jadi kita join. Okay. Maksudnya dalam satu telefon tu kita boleh masuk banyak account. Maksudnya anak kita bolehlah gile-gile menggunakan telefon yang sama tapi guna account dia. Tengok macam mana. Ini account siapa? Kita tengok kat sini atas ni.
Ini akaun Danish. Bila Saifu nak guna, dia akan tukar lah. Klik ni dan aku tukar Saifu Rijal. Okey, 4 Ibnu Batutah. Okey. Kalau Danish tu kelas lain, dia akan tukar secara automatik lah. Okey, Danish pula. Okey, saya rasa itu saja perkongsian saya untuk video kali ini. Semoga dia memberi manfaat kepada kita semua. Assalamualaikum.